merayakan hari jadi kota Sibolga ke-318, Pemkot Sibolga menggelar berbagai kegiatan, termasuk pameran pembangunan yang dikemas dalam Sibolga Expo 2018. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Simaremare yang diikuti oleh sejumlah SKPD, TNI, dan Polres Sibolga. Stand pameran pada Polres Sibolga yaitu memamerkan sejumlah bentuk narkoba agar diketahui oleh masyarakat, sehingga menarik perhatian warga termasuk kalangan pelajar. Bribda M. Sinaga, petugas stand dari Satuan Narkoba Polres Sibolga dengan lantang menjelaskan kepada warga tentang jenis narkoba dan bahayanya. Salah seorang siswa SMA N1 yang berkunjung ke stand Polres Sibolga dan mengatakan mereka menerima penjelasan yang baik dari stand Polres Sibolga khususnya mengenai narkoba. Hal ini akan sangat menambah pengetahuan dan mereka siap membantu memberikan informasi pada polisi jika mengetahui peredaran narkoba khususnya di kalangan pelajar. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.